para senja dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Korea yang berjudul The Witch Part 2 The Other One. Film action misteri ini dirilis pada bulan Juni 2022 lalu. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada kalian yang baru melihat channel ini agar dapat membantu kami dengan menekan tombol subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Yuk, langsung aja kita mulai. Scene dibuka dengan memperlihatkan sejumlah siswa yang sedang berada di dalam sebuah bus untuk melaksanakan study tour. Tanpa diketahui, siswa yang lain ternyata salah satu di antara mereka tengah mengandung. Di tengah perjalanan, bus yang mereka kendarai tiba-tiba berbelok ke jalur yang tidak semestinya. Para siswa pun mulai menyadari ada yang tidak beres dengan perjalanan mereka. Bus terus melaju menuju ke sebuah lokasi pertambangan yang tertutup. Saat bus berhenti, secara diam-diam beberapa kru bus melemparkan sebuah benda yang mirip granat asap dan mengeluarkan gas beracun ke arah para siswa, hingga membuat semua siswa tak sadarkan diri. Lalu salah satu siswi yang tengah mengandung tadi dibawa ke suatu tempat, sementara yang lainnya ditinggalkan begitu saja. Singkatnya, saat siswi itu sadar, ia mendapati dirinya sedang berada di sebuah ruangan seperti kamar rumah sakit. Ia pun terkejut saat melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa bus yang membawa rombongan sekolahnya jatuh ke dalam jurang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Dr. Beck dan kembarannya memberitahu bahwa kandungan wanita ini sudah dimodifikasi oleh mereka. Dan dia nantinya akan melahirkan anak kembar yang memiliki kekuatan super. Scene beralih ke beberapa tahun kemudian. Kita diperlihatkan pemandangan sebuah laboratorium yang porak-poranda. Di sana terlihat seorang wanita yang seluruh tubuhnya bersimbah darah. Dan wanita itu dikenal sebagai Girl atau Erkwan Datum Point. Girl lahir dan tumbuh besar di laboratorium dan sama sekali tidak mendapatkan informasi apapun tentang dunia luar. Dan saat ini untuk pertama kalinya dia keluar dari laboratorium ke dunia luar. Girl memiliki gangguan di otaknya sehingga ia terus merasakan sakit di kepalanya. Di lain tempat, seorang kepala badan penelitian rahasia bernama Jang mengunjungi kediaman saudara kembar Dr. Beck. Dia menanyakan perihal kaburnya Girl dan siapa orang di balik penyerangan laboratorium. Di sisi lain, Girl terus berjalan menyusuri hutan yang tertutup salju hingga berhasil menemukan jalan raya. Di jalan itu tiba-tiba muncul sebuah mobil yang melaju dengan sangat cepat hingga hampir saja menabrak Girl. Mobil tersebut kemudian berhenti dan menghampiri Girl. Tanpa basa-basi, Girl kemudian dipaksa masuk ke dalam mobil dan ikut bersama mereka. Di dalam mobil, ada beberapa pria yang diketahui sedang menyekap seorang wanita bernama Kyung Hee karena permasalahan tanah warisan. Para pria tersebut merasa sedikit penasaran terhadap Girl dan terus saja menggodanya. Hal tersebut membuat emosi Girl memuncak dan seketika memporak-porandakan mereka. Saat ingin menghabisi salah seorang pria yang masih tersisa, Kyung Hee berhasil mencegahnya dan meminta Girl untuk ikut bersamanya. Kyung Hee kemudian menghubungi pamannya yang kita sebut saja Paman Sugiono, agar segera menjemputnya. Sesampainya di kediaman Paman Sugiono, Girl yang dalam keadaan pingsan diperiksa oleh Paman Sugiono yang kebetulan adalah seorang dokter, tapi dokter hewan. Paman Sugiono kaget saat melihat sekujur tubuh Girl dipenuhi oleh proyektil dan pecahan-pecahan benda lain. Paman Sugiono dengan ketelitiannya mengeluarkan proyektil satu persatu dari tubuh Girl. Namun ia sangat terkejut ketika mendapati luka bekas peluru-peluru itu sembuh dengan sangat cepat dan tidak berbekas sama sekali.
Paman Sugiono lalu memberitahukan kepada Kyung Hee bahwa ada hal yang aneh tentang anak perempuan itu, dan dia menyarankan agar Kyung Hee melaporkan kejadian ini kepada polisi. Namun Kyung Hee menolak untuk melaporkan hal itu dan memilih untuk merawat anak itu sampai sembuh. Di tempat lain, kita pun diperkenalkan pada salah satu ciptaan Dr. Baek yang lain dan dikenal dengan nama Jo Hyun. Ia saat itu bekerja sebagai agen tentara bayaran yang ditugaskan untuk membunuh musuh para elit. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia pun dijemput oleh anak buahnya yang bernama John. Sesampai di rumahnya, Jo Hyun langsung mengeluarkan semua peluru yang ada di tubuhnya hanya dengan tangan kosong. Kemudian ia pun mengirimkan beberapa laporan dengan hanya memanfaatkan matanya sebagai pengirim file. Pada malam harinya, Kyung Hee membawa Girl pulang ke rumahnya. Di sana mereka pun bertemu dengan adiknya yang bernama Daegil. Hubungan Kyung Hee dan Daegil memang tidak terlalu baik, apalagi semenjak kematian ayah mereka. Setelah itu Kyung Hee pun memperkenalkan Girl kepada Daegil. Di saat makan malam bersama, lagi-lagi mereka bertengkar karena hal yang sepele. Namun saat berbalik, Kyung Hee pun terkejut melihat meja makan yang berantakan karena Girl yang makan dengan sangat lahap. Setelah makan, Kyung Hee pun mengantarkan Girl ke kamarnya dan memberikan baju ganti untuknya. Perlakuan baik Kyung Hee sejak mereka bertemu membuat Girl merasa aman berada di dekatnya. Di tempat lainnya, Jo Hyun dan John bertemu dengan kembaran Dr. Baek di kediamannya. Ia meminta mereka untuk menemukan Girl. Mereka lalu diberikan sebuah alat pelacak yang dipercaya bisa mendeteksi keberadaan Girl. Namun saat di perjalanan, mereka tiba-tiba diikuti oleh anak buah Jang. Jo Hyun yang mengetahui hal itu langsung menyuruh John untuk memancing mereka ke sebuah tempat. Di tempat itulah pertarungan John dan kedua anak buah Jang akhirnya terjadi. Meskipun harus menghadapi anak buah Jang sendirian, John nyatanya mampu untuk mengalahkan mereka berdua. Pada malam harinya saat penyakit kepala yang dideritanya kambuh, Girl melihat kedatangan beberapa mobil ke rumah Kyung Hee. Mobil itu ternyata dikendarai oleh Yong Doo yang datang bersama para anak buahnya. Kyung Hee segera keluar menghadang mereka dengan senjata demi untuk melindungi harta warisan mendiang ayahnya. Dengan santai, Yong Doo bertanya di mana surat-surat warisan ayahnya dan di mana orang yang telah menghajar para anak buahnya tempo hari. Dari dalam, Daegil tiba-tiba mengamuk sambil membawa tongkat baseball dan berusaha menyelamatkan kakaknya. Namun hal itu malah membuat Kyung Hee dan Daegil semakin disiksa. Akhirnya muncul Girl terjun dari atap rumah dan langsung menghajar para anak buah Yong Doo satu persatu. Yong Doo yang melihat hal itu tentu saja sangat terkejut dan gemetaran. Dia bahkan tak bisa menggerakkan tubuhnya meskipun Girl menodongkan pistol ke arahnya. Kyung Hee yang ada di sana segera menghentikan Girl dan menyuruh Yong Doo untuk segera pergi. Setelah kejadian itu, Daegil merasa sangat takjub dengan kemampuan Girl. Ia pun berpikir kalau Girl mungkin adalah manusia super atau alien. Di sebuah pemakaman, Jo Hyun tiba-tiba dihampiri oleh Jang yang mengaku sengaja mengirim anak buahnya untuk menyerang Jo Hyun tempo hari. Hal itu sebagai ungkapan kekesalannya terhadap pimpinan karena telah memberi tugas kepada Jo Hyun untuk menangkap Girl. Jang juga sempat membahas sepak terjang Jo Hyun yang belakangan ini diketahui telah menghancurkan beberapa laboratorium dan mengambil serum ciptaan Dr. Baek. Di tempat lain, empat orang dari Shanghai sedang melacak keberadaan Girl. Di dalam mobil, mereka membahas tentang penyerangan lab yang mereka lakukan. Salah satu dari mereka mengaku telah menembak Girl tepat di kepala. Namun, hal itu tidak juga membuatnya terbunuh. Scene lalu berpindah
tampak Yongdu dan anak buahnya mendatangi kediaman Paman Sugiono untuk menanyai tentang gadis berkekuatan dahsyat yang ada di rumah Kyunghee. Namun karena tidak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan, Yongdu yang kesal pun kemudian memotong jari tangan Paman Sugiono. Di sisi lain, Daegil berusaha untuk mengarahkan Girl menjadi seorang YouTuber dengan memperlihatkan beberapa video rekomendasi yang ada di tabletnya. Namun, karena baru pertama kali merasakan dunia luar, dia malah lebih tertarik dengan makanan-makanan di video itu yang belum pernah ia rasakan. Bahkan saat ia diajak ke supermarket, dia pun mencoba semua makanan yang ada di sana. Di saat yang sama, Kyunghee mendapat kabar yang kurang baik dari pamannya yang terluka di bagian tangan. Dia pun segera pergi untuk menemui pamannya tanpa berpamitan kepada adiknya dan Girl. Singkat cerita, setelah ia menjemput pamannya dari rumah sakit dan mengantarkannya ke rumah, si paman lalu mengingatkan agar Kyunghee menjauh dari Girl dan tidak ikut terlibat masalah apapun dengannya. Tak hanya itu, untuk menjauhkan Kyunghee dari masalah, si paman juga menyarankan untuk mengalah kepada Yongdu, serta menyerahkan tanah warisan itu kepadanya agar Kyunghee dan adiknya bisa selamat dari teror. Saat Kyunghee akan pulang, ia dikejutkan oleh Jo Hyun yang tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya. Dia lalu menjelaskan kepada Kyunghee bahwa Girl adalah orang yang sedang mencari mereka. Dia lalu menjelaskan kepada Kyunghee bahwa Girl adalah orang yang sedang mereka cari. Karena Girl adalah seorang monster berbahaya yang dalam waktu dekat akan berubah. Maka dari itu, Jo Hyun meminta Kyunghee agar mau bekerja sama untuk menangkap Girl. Di sisi lain, Yongdu kedatangan 4 orang Shanghai di kantornya. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mencari tahu keberadaan Girl melalui Yongdu. Mereka juga menawarkan akan memberikan serum kekuatan kepada Yongdu jika ia mau memberitahukan di mana keberadaan Girl sekarang. Dan jika ia menolak bekerja sama, maka nyawanya akan dihabisi. Yongdu yang ketakutan pun setuju dengan kesepakatan itu. Shin kemudian beralih ke kediaman Kyunghee. Kebetulan pada malam ini akan ada festival kembang api di sekitar tempat tinggalnya. Daegil lalu mengajak Girl untuk menontonnya di luar. Sementara itu Kyunghee terus memperhatikan Girl dan berpikir tidak akan mungkin Girl akan menyakiti keluarganya. Maka dari itu ia pun tidak tega untuk menyerahkan Girl kepada Jo Hyun dan malah menyuruh mereka berdua untuk segera pergi meninggalkan rumah dan bersembunyi. Mendengar perkataan Kyunghee itu, dengan kekuatan yang dimilikinya, Girl pun langsung mengetahui bahwa ada beberapa orang di luar sana yang sedang mengarahkan senjata ke arahnya dari jarak yang cukup jauh. Daegil kemudian menyuruh Girl untuk melarikan diri, sementara dirinya akan berusaha melindungi kakaknya. Sementara para penembak akan bersiap untuk menyerang, tiba-tiba beberapa mobil telah berkumpul di halaman rumah Kyunghee. Yang ternyata itu adalah komplotan Yongdu dan 4 orang dari Shanghai. Kyunghee langsung keluar untuk menghadang mereka dengan senjata. Namun kali ini Yongdu bukan hanya sekadar menggertak, tanpa basa-basi dia pun langsung menembak Kyunghee. Sementara itu pasukan yang sedari tadi mengamati dari jarak jauh langsung memulai serangan dengan menembakkan bazooka ke arah rumah Kyunghee. Berharap Girl akan musnah karena ledakan itu. Mengetahui ada pihak lain yang juga mengincar Girl, salah satu dari 4 orang Shanghai itu langsung menghampiri dan menyerang para penembak. Dan perkelahian sengit pun terjadi. Di sisi lain, Yongdu terlihat seperti akan menghabisi Daegil yang sedang berduka atas apa yang terjadi pada kakaknya. Namun tiba-tiba, Jo Hyun datang dan menembak jatuh Yongdu. Melihat hal itu, para orang Shanghai mulai mengeluarkan kekuatan super mereka, berusaha untuk menyerang Jo Hyun. Tapi serangan itu malah mengenai seluruh anak buah Yongdu.
Salah satu dari mereka kemudian bertempur dengan Jo Hyun. Pertempuran masih terus berlanjut hingga membuat Jo Hyun dan Jun merasa kelelahan menghadapi orang-orang dari Shanghai yang memiliki kekuatan super itu. Di sisi lain, Yongdu yang masih hidup berusaha untuk menghabisi Daegi dengan senapannya. Jo Hyun yang melihat hal itu mencoba untuk melindungi Daegi, namun ternyata peluru itu berhasil menembus tubuhnya dan mengenai Daegi hingga membuatnya ambruk. Scene beralih memperlihatkan Girl yang mulai sadar akibat terpental cukup jauh karena ledakan. Seketika dia teringat akan kenangan indahnya bersama Kyung Hee dan Daegi. Namun ia disadarkan oleh salah satu orang Shanghai yang berhasil menemukannya dan langsung menyerang Girl. Tapi dengan mudahnya Girl menahan serangan itu dan berbalik membunuhnya dengan cepat. Kembali ke Jo Hyun yang tampak sudah tidak berdaya karena sudah terlalu banyak mendapatkan luka tusukan. John yang juga sudah tidak berdaya berusaha untuk mengeluarkan sisa kekuatannya dan melancarkan serangan terakhirnya kepada dua orang Shanghai sehingga akhirnya ia pun ambruk. Akhirnya Girl pun datang ke tempat mereka dengan menyeret mayat salah satu orang Shanghai yang baru saja dibunuhnya. Girl terlihat bersedih setelah melihat Kyung Hee dan Daegil tergeletak di tanah. Dua orang Shanghai yang tersisa seakan-akan menganggap remeh kepada Girl. Namun Girl tanpa basa-basi langsung menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Menghabisi mereka dengan kekuatannya yang sangat menyeramkan, muncullah kembaran Girl yang bernama Jaehyun. Dia sangat kagum melihat kekuatan adiknya itu dan berkata kepada Girl bahwa selama ini dia selalu berada di dekatnya dan mengawasi setiap gerak gerik Girl. Jaehyun sengaja tidak menunjukkan diri selama ini agar Girl bisa beradaptasi di dunia luar dengan kekuatan besar yang dimilikinya. Jaehyun pun mengajak Girl bekerja sama untuk menemukan keberadaan ibu mereka. Girl kemudian menatap kedua jasad orang yang selama ini merawatnya dengan sedih. Melihat hal itu, Jaehyun pun menawarkan serum yang bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Namun Girl tidak bisa memilih siapa yang berhak dia selamatkan. Tiba-tiba secara tak terduga, Jaehyun menyuntikkan bius kepada Girl dan membawanya pergi dari tempat itu. Setelah Jaehyun dan Girl pergi, Jo Hyun dan John tersadar dari pingsannya dan langsung menghubungi Jang yang ternyata juga berada di tempat itu menyaksikan pertarungan dahsyat Girls dari tadi. Di akhir film diperlihatkan keadaan Dr. Baek yang cemas karena mendapat laporan bahwa Jo Hyun dan Girl telah bersatu untuk menemukan ibu mereka yang ternyata masih hidup dan diperdayakan selama ini di lab tersembunyi oleh Dr. Baek. Film pun habis sampai di sini.